Sahabat Kece, dari turnamen Iran Fajar International Challenge 2023 yang diselenggarakan dari 31 Januari hingga 5 Februari, Indonesia masih meloloskan 9 wakilnya, di mana 6 wakil tunggal putra, Alwi Farhan, Alfi Wijaya Khairullah, Alvito Pringgo Yudanto, Bobby Setia Budi, Syabda Perkasa Bilawa, dan Iqbal Dias Syaputra melaju ke babak 16 besar. 6 wakil tunggal putri juga lolos ke babak 16 besar, yakni Mutiara Ayu Puspitasari, Yulia Yosefin Susanto, Gabriela Melani Moninka, Ruzana, Stephanie Wijaya, dan Tasya Farah Naila. Sementara 2 ganda putra melaju ke babak perempat final, yakni pasangan Raymond Indra dan Daniel Edgar Marvino, juga pasangan Tegas Satriaji Cahya Hutomo dan Christopher David Wijaya. Dari ganda putri, 3 wakil ke babak 16 besar, yakni pasangan Ridia Aulia dan Kelly Larissa, Jessita Putri Miantoro dan Feby Setianingrum, juga pasangan Anisanaya Kamila dan Azahra Ditya Ramadanti. Sementara dari ganda campuran, 2 wakil lolos ke babak perempat final, yakni pasangan Jafar Hidayatullah dan Aisyah Salsabila Putri Pranata, juga Adnan Maulana dan Nita Violina Marwah. Inilah hasil selengkapnya pertandingan pada Kamis 2 Februari 2023.